kesalahan berulang. Apa kesalahan berulangnya? Suka mengulang kesalahan dari seniornya. Jadi itulah yang selalu dihadapi para dosen penguji ketika menguji skripsi. Itu acuan itu menyesuaikan dari universitas atau fakultas masing-masing. Nah, kalau di kita, mungkin kawan-kawan sudah punya pedoman penulisan skripsi. Sudah ada yang pernah download? Sudah. Saya Gali dari mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2022. Jadi kesan dan pesan saya terkait kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah ini, dari saya sendiri sebenarnya saya sangat terbantu dengan ilmu-ilmu yang diberikan dosen-dosen tamu maupun dosen-dosen yang ada di UMRA sendiri. Dengan begitu saya juga lebih memahami lah bagaimana konsep karya ilmiah sejauh ini, yang saat ini mungkin saya semester 4 belum terlalu mendalam mengenai karya ilmiah, dan dengan adanya kegiatan ini saya jadi lebih tahu. Kekurangan dari kegiatan ini sebenarnya cuma satu aja, yaitu durasinya yang mungkin bagi saya terlalu panjang, itu dari pagi sampai sore kan. Mungkin durasinya bisa lebih difleksibelin lagi, dipersingkat lagi, mungkin sampai siang aja atau mungkin sampai jam 2 aja gitu. Itu aja sih dari saya. Halo Sobat FISIP, perkenalkan nama saya Alfitri, saya dari jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2022. Hari ini saya mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah yang diadakan di ruang 10. Jadi pembahasan hari ini tuh sangat luar biasa sekali karena diisi oleh dosen-dosen yang luar biasa dari UMRA, terkait dari pedoman penulisan ilmiah, pedoman skripsi, terus juga ada metodologi penulisan karya ilmiah, terus ada penulisan artikelnya juga. Jadi inti dari pelatihan ini adalah memberi kita pemahaman mengenai karya tulis ilmiah, seperti itu teman-teman. Jadi saran dan kesan saya ini sangat luar biasa ya untuk FISIP, untuk memberi pemahaman terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ya sangat luar biasa sekali lah teman-teman.